Program RTLH Neng Situbenda bekal rampung Maret. Pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni neng tahun anggaran 2024 pasti akin bekal rampung neng Maret. Hal kesebut sampai yakin sareng Komandan Kodim 03 Lekor Situbenda, Letkol Infantri Alexander, senyebutakin bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni otabe RTLH kesebut asomper dari pemerintah Provinsi Jabe Timur alaluin Komando Daerah Militer otabe Kodam Lemak Brawijaya. Kodim 03 Lekor tahun semangkin ngelaksanakin kegiatan program RTLH sebinyan 100 sektong Roma warga seka seber neng sejumlah netisa beneng 14 kecamatan dalam pengerjaan sampai sareng semangkin nikah ampon dupolo persenan. Dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan rumah tidak layak huni kesebut, alibatakin anggota Kodim 03 Lekor engke panikah Babinsa neng masing-masing tisa sarang alibatakin masyarakat gotong royong. Dari Situbenda, Sugeng Marianto, Pro TV.